lobster saus padang atau lobster telur asin kan udah biasa. Nah, gimana kalau lobster diduetin sama sambal mata? Dari namanya aja udah kebayangkan seendul apa? Pertama-tama, lobster yang sudah dibelah kayak gini kita taburin bumbu seperti garam, lada, minyak wijen. Kalau udah langsung aja kita mandikan lobsternya di minyak panas. Tunggu sampai berwarna merah manja baru diangkat ya. Oke, waktunya kita plating. Susun lobster di atas piring yang udah disediain. Langsung aja kita seborin pakai sambal matahnya ya. Ulala, ini sih ancaman lambung banget. Siapa yang nolak buat makan menu yang satu ini? Sup garang asam. Katanya, masakan khas Jawa Tengah ini disebut garang asam karena dibuat dengan cara digarang di atas api dalam waktu yang cukup lama. Untuk membuat bumbu meresap dengan sempurna ke dalam dagingnya, dan kata asamnya sendiri karena rasa kuahnya yang sedikit asam, jadi membuat siapapun menyeruput merasakan sensasi kesegarannya. Nah, pertama-tama kita iris dulu nih daun bawang, cabai merah besar, cabai hijau besar, tomat hijau, dan cabai rawit. Kalau udah, kita panasin dulu kuah garang asamnya ya. Kalau udah blubub-blubub kayak gini, langsung aja masukin iganya. Dan tambahin potongan bahan pelengkapnya. Kalau harumnya udah gak tertahankan, langsung kita tuang ke mangkok guys. Tara, jadi deh sup garang asam yang bikin mata merem jadi melek. Halo, balik lagi di Bikin Lapar. Lapar terus, masih sama DJ Cassy on the mix. Yo. Ini kita mau cobain ya. Lobster sambal mata. Yuk, ini buat Cathy dulu. Ya. Aduh, sambal. Ini sambalnya pakai sambal mata. Yes. Saking gak sabarnya, Dimas dan Cathy tanpa basa-basi langsung buka kulit lobsternya nih. Tuh, guys, tuh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Daging lobsternya yang segar diduetin bareng sambal mata yang pedes dan segar. Siapa yang bisa nolak? Men, aku suka banget sama sambal mata karena dia gak terlalu pedes. Dan ada wangi banget dari wangi daun jeruk. Iya, dan juga bawang putih, cabai. Sama dia pakai ini jeruk limau. The best banget. Happy happy happy. Happy happy, maling ngingkong seneng dong, guys. Tuh, dia ada telur juga. Tuh, ada telur. Ada telur. Telur. Dimas dan Cathy uak-uak lobster pakai nasi kayak gini bikin auto lapar deh. Lihat saking endulnya Dimas dan Cathy sampai gerogotin lobsternya tanpa dikasih ampun.